Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Perempuan hamil 7 bulan yang dibunuh oleh mertuanya di Pasuruan, Jawa Timur, meninggalkan duka bagi keluarga korban. Orang tua korban tidak menduga mertuanya tega menghabisi menantu dan calon cucunya sendiri. Suasana duka menyelimuti rumah orang tua Fitria Almuniro di kawasan Medayu Rungkut, Surabaya. Ibu korban mengaku terakhir berkomunikasi dengan korban melalui video call pada Selasa siang. Ibu korban tak menyangka korban yang tengah mengandung 7 bulan dibunuh oleh mertuanya. Keluarga korban berharap pelaku bisa dihukum berat. Cuma wajahnya senyum. Kalau nak, jadi intinya sama keadilan. Yang dibunuh bukan anakku saja, juga calon cucu. Kok teganya? Sama-sama calon cucu nomor pertama. Motifnya apa?